Yes, tuh. Perkenalkan, saya Anna Agung Made Istri RJMT. Saya perwakilan dari kelas 7I. Jangan ajari aku korupsi, guruku. Karya Abdul Hakim. Kurugum ilmamu, di saat aku dahaga akan ilmu. Kurasakan hangat kasih sayang, kala engkau tebarkan teladan buat anakmu. Senyum, sapa, salamu, setia menyambut kedatanganku. Tanpa kenal lelah, engkau tebarkan kebajikanmu. Aku mungkin bukan anak yang pintar. Aku ingin meraup ilmu yang engkau ajar. Ilmu aku goreskan di ujung pena, di atas buku ku simpan jejak tulisanmu penuh rasa. Ku hayati tutur katamu sepenuh jiwa. Aku ke sekolah bukan untuk mengumpulkan pundi-pundi angka. Aku mungkin bukan anak yang layak menyandang juara. Aku hanyalah anak negeri yang ingin melukis masa depan dengan penuh asa. Aku ingin membekali diri dengan ilmu yang engkau sampaikan sepanjang masa. Aku ingin guruku memberi angka apa adanya. Bukan angka basa-basi, biar aku terlihat anak berjaya. Menipu diriku, orang tua, dan seluruh bangsa. Meski aku tahu, guruku takut dikatakan gagal dalam mendidik anak bangsa. Terpaksa memberi angka yang cetar membahana, di bawah tunjangan takkan cair jika anak diberi angka apa adanya. Guruku, jangan ajari aku korupsi. Beri kami angka sesuai bukti yang engkau miliki. Itulah wajah kami yang harus belajar lebih giat lagi, agar negeri ini kelak melahirkan generasi emas yang hakiki. Mampu berdikari, temukan dunia yang kian berkompetisi. Bukan emas palsu yang menipu diri sendiri. Guruku, ajari kami sepenuh hati dengan kejujuran hati nurani. Belajar. Karya Agnes Valentina. Ketika matahari terbit memancarkan sinarnya, seketika itu jiwa ragaku terbakar. Terbakar oleh semangat belajar. Namun aku lakukan untuk mencapai sebuah tujuan.
belajar menjadi jalan cinta yang menyakitkan demi mencapai sebuah tujuan. Luka, ejekan, perih terasa selama belajar, namun hati tetap teguh dalam belajar. Belajar menjadi jalan cita dan harapan bagi masa depan. Belajar seakan menjadi semangat untuk terus maju, maju melawan kebodohan. Om Santi, 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 Om.